Fakta pertama, kebakaran melanda sebuah sekolah di Hulu Siak, Kampar, Riau. Nyaris seluruh bangunan berlantai dua ini ludes, sempat sebabkan kepanikan karena sekolah berada di kawasan permukiman. Yang satu lagi, ya. Kebakaran melanda sekolah dasar 026 Nurmandani Siak Hulu Kampar Selasa sore. Api pertama kali muncul dari salah satu kelas di lantai dua. Banyak material mudah terbakar, api cepat membesar, juga menjalar ke bagian lainnya. Si jago merah nyaris melalap habis dua lantai bangunan sekolah. Kejadian sempat timbulkan kepanikan karena sekolah berada di tengah permukiman. Pemadaman sempat terkendala keramaian. 4 armada dari Kampar Kota, 1 armada dari Kampar. Ada kendala kita di lapangan, Bang? Ada kendala ngalin ya, ngalin macet di Buir, di simpang Maraparaya di Kansur. Dugaan sementara kita apa nih, Bang? Dugaan sementara kesleting listrik. Kebakaran melanda seusai aktivitas belajar mengajar. Tak ada korban pasca kejadian, sekolah sementara liburkan siswa. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.